Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Babu jahril imami bita'mini. Ini bab mengeraskan imam dengan aminnya. Mengeraskan imam dengan aminnya. Jadi imam amin juga. Ya. Imam amin juga. Jangan imam diam aja, jangan. Jadi imam amin, makmum amin, bareng-bareng malaikat mendoakan. Jangan sampai kagak ya. Amin. Jadi apabila imamnya amin, makmumnya amin, ya, malaikat amin, bareng-bareng tuh sama malaikat aminnya, diampunkan dosanya. Kita kalau diampunin apa namanya itu? Disenengi, seneng. Ya udah nggak apa-apa, dimaafin. Orang kalau dimaafin gimana tuh? Lancar semua. Maaf. Maaf. Dimaafin. Wa qala Atha'un amina du'a'un. Berkata oleh Atha', amin itu adalah doa. Jadi amin itu doa. Maknanya apa? Istajib, perkenankanlah. Amin. Amin ya Allah itu ya. Ya. Perkenankanlah ya Allah, perkenankan. Jangan kagak amin. Ya, jangan kagak amin. Sama kita di luar daripada sholat pun begitu. Lagi berdoa jangan sampai kagak amin. Amin. Biar kedengaran suara kita oleh telinga kita. Amin. Boleh. Amin. 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 Boleh. Amin. Boleh. Yang kagak boleh. Amin. Ya, itu gak boleh. Jadi ada empat yang kagak boleh satu. Apalagi sampai di main-mainin. Ya. Lagu sembahyang terawih. Ah, macam-macam lah ngomongnya yang enggak enak dengar. Enggak enak beli contohnya. Jangan. Salat main-main batal. Salat main-main batal. Niatnya bercanda, lagi salat bercanda umpama. Batal. Ambil umpama gitu, bukan amin, ambil. Itu lagi sholat dia main-main aja, niat main-main, bercanda. Tabatulu sholatuh atau tubatilu sholatahu. Bisa membatalkan sholat. Jadi enggak boleh main-main. Apapun kamu kalau main-main bisa membatalkan tujuan. Ngaji main-main batal. Artinya apa? Dikhawatirkan sangat tidak tercapai apa yang diinginkan. Jadi harus bagaimana? Serius. Benar-benar konsentrasi. Nanti Allah kasih. Konsentrasi dikasih ntar.
Lihat yang main-main, bagaimana? Enggak naik. Main-main enggak naik. Ammana Ibnu Zubairi wa man wara'ahu hatta inna lil masjidi la lajjatan. Beramin oleh Ibnu Zubair dan orang yang di belakangnya hatta sehingga inna lil masjidi la lajjatan. Sesungguhnya bagi masjid itu ada suara yang keras. Lajjah itu as-sautul murtafi'. Wa kana Abu Hurairah adalah Abu Hurairah yunadi, beliau memanggil al-imam, imam la tafut bi amina, janganlah kau luputi aku dengan amin. Wa qala Nafi', berkata oleh Nafi', kana Ibnu Umar la yada'u, adalah Ibnu Umar dia tidak meninggalkan amin. Wa yahudduhum, dan ia menganjurkan mereka. Wa sami'tu, aku dengar minhu, darinya fidzalika khairan, pada demikian itu mendengar, aku mendengar akan suatu kebaikan. Wa bila qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf wa qala akhbarana Malik an ibn Syi'ab bin an Sa'id ibn Musayyib wa Abi Salamah bin Abdurrahman annahuma akhbarahu an Abi Hurairah. Ya. Urus saya bacanya macam-macam. Ya. Ada bacanya Musayyib, ya. Sa'id bin Musayyib, ada bacanya Musayyab. Itu saya, guru saya, beliau, ya, beliau sama-sama ngaji hadis dengan gurunya di Mekah. Beda. Ya. Yang satu Musayyib, yang satu Musayyab. Setelah saya periksa, ada di dalam kitab Asy-Syifa, ya, di catatan kakinya, ya, yang diterjih di situ adalah bacanya Musayyib. Kalau Abi Sa'id Musayyib, tapi kalau selain Abi Sa'id, Abi Sa'id bukan Musayyib, Musayyib. Ala kulli hal, perbedaan rahmah. Ya. Wa Abi Salamah, dan Abi Salamah, ya, bin Abdurrahman, bahwasanya keduanya dari Sa'id bin Musayyib dan Abi Salamah bin Abdurrahman, bahwa keduanya akhbarau, memberitakan kepadanya an Abi Hurairah, berasal dari Abi Hurairah, anan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ammanal imamu fa amminu, apabila beramin oleh imam maka beraminlah kamu. Imam amin, amin. Jangan imamnya amin bengong aja. Jangan. Diam aja. Semangat. Waladhdallin. Amin. Tunggu komando imam tapinya. Ya, tunggu komando imam. Di situ ada sakat. Waladhdallin. Rabbi firli wa rabbi firli. Imam bilang, makmum bilang, amin, begitu. Tapi kebanyakan kagak begitu ya. Imam diserobot sama makmum, apalagi sembahyang tarawih. Imamnya belum habis waladhdallin, udah amin aja. Nah, kita yang udah tahu jangan kayak begitu. Tunggu komando imam. Nah, emang kenapa kita usahakan supaya berbarang amin kita dengan imam? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena sesungguhnya siapa saja yang menyesuaikan, ya, karena sesungguhnya siapa saja yang aminnya sesuai akan aminnya imam, akan aminnya malaikat, maka diampunkan baginya apa yang telah lalu daripada dosanya. Jadi aminnya imam bareng dengan malaikat. Siapa yang membarengkan dengan malaikat, diampunkan dosanya. Jadi betapa mulianya.
Jangan sampai kagak. Kenapa? Karena amin itu doa. Amin itu doa. Amin doaun. Amin itu doa. Jadi jangan sampai kita enggak baca amin. Karena amin itu doa. Apalagi kita bacanya dalam salat, yakin doa kita diijabah. Sama dengan doa kunut. Jangan sampai kagak amin. Walaupun ngantuk. Amin. Penuh dengan harap. Angkat tangannya. Amin. 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 Kenapa? Doa dalam sholat. InsyaAllah. Imam Syafi'i sampai itu menyunnahkan membaca kunut. Oleh karenanya jangan sampai kita enggak baca, jangan sampai kita tinggalkan tuh. Amin. Walaupun ada orang yang menyalahkan, ya maafin aja mereka ya, maafin aja. Ya, orang begitu namanya juga, ya menyalah-nyalain Imam Syafi'i disalah-salahin. Bagaimana kita? Imam Syafi'i aja berani disalahin. Bagaimana kita? Jadi kalau begitu apa? Biarkan saja, abaikan saja. Ya. Kalau pengen terangin, enggak apa-apa terangin, tapi enggak usah celak mereka, biarin aja. Karena di zaman seperti ini, kalau kita mencela dia, sama juga kita sama kita, sama dia, gitu ya. Kalau mau terangin jalur hadisnya, silakan. Ya. Tapi kalau kita mencela, menghina, jangan. Dan jangan sebut ya kita secara umum aja kalau umpama gitu ya. Zaman sekarang kan begitu ya. Apa aja bisa masuk, siapa aja bisa. Bikin konten ya. Kita jangan banyak berdebat ya. Jelaskan aja yang hak. Jelaskan saja ya. Jelaskan. Ya. Walaupun boleh kita menyebutkan nama asal untuk ya meluruskan kebenaran, bukan untuk menggibahkan seseorang. Tapi yang lebih baik adalah kita enggak sebutkan nama ya. Ya, enggak usah sebutkan nama, kita jelasin aja yang benar begini ya. Begini, 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 begini. Insyaallah. Insyaallah yang di hati kita niatin pengen supaya sampai omongan kita kepadanya, ada kemungkinan akan sadar dan akan menjadi sahabat kita. Insyaallah. Wa qala Ibnu Syihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amina. Dan berkata Ibnu Syihab, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau berkata amin. Wallahu a'lam bishawab.